Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta BPBD Gorontalo melakukan pengamanan dan memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat yang menikmati tradisi malam pasang lampu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Gorontalo pada Minggu malam. Himbauan ini diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. Seluruh masyarakat yang sedang beraktivitas di wilayah Kota Gorontalo. Di malam kedua malam pasang lampu, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta BPBD Gorontalo kembali melakukan pengamanan di sejumlah titik di Kota Gorontalo. Salah satu yang menjadi titik pengamanan dari petugas yakni di Jalan Cokro Aminoto, Kota Gorontalo. Pasalnya, di sepanjang jalan tersebut terpasang lampu botol dan banyak dikunjungi warga. Namun, untuk menghindari terjadi kerumunan, petugas gabungan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti tidak berkerumun, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita melaksanakan himbauan-himbauan baik dari BPBD, dari Bimas Polres, melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi prokes dan menghindari kerumunan-kerumunan. Selain itu, petugas juga mendatangi sejumlah tempat usaha di Kota Gorontalo untuk memberikan himbauan protokol kesehatan kepada pengunjung. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.